Muhammad Qasim muncul di usia 28 tahun mengatakan pelbagai perkara yang aneh. Jika perintah Allah kepada Muhammad Qasim menyebarkan mimpinya dikatakan aneh, maka lebih aneh lagi perintah Allah kepada Nabi Nuh alaihissalam yang membuat kapal di atas gunung. Semuanya kehendak Allah, bukan kehendak Nabi Nuh alaihissalam atau Muhammad Qasim. And they see the sword in my hand. Nama Muhammad Qasim sebenarnya telah pun lama diperkatakan di media sosial, dalam berita, dalam televisyen dan sebagainya, yang dia mengaku dia adalah Imam Mahdi pada tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Ustaz, Anda itu keliru. Soal Muhammad Qasim mengaku Imam Mahdi, lihat video ini. Ustaz akan tahu langsung dari Muhammad Qasimnya. Tu usi tarah jab Allah ne mujhe ye kaha ki tumne koi dawa nahi karna to inshaallah main Allah ki farma bardari karunga aur kabhi koi dawa nahi karunga. Jelas ya Pak Ustaz, jadi beliau itu tidak akan membuat klaim. Tambah-tambah masyarakat kita di Nusantara pada hari ini, di Indonesia, di Malaysia, Brunei dan sebagainya, makin ramai yang menjadi pengikut Muhammad Qasim dan mereka mengatakan Muhammad Qasim adalah Imam Mahdi yang sebenar. Jadi ini dia Ustaz, sebab mengapa dia dianggap Imam Mahdi. Tapi saat ini lebih tepatnya Al-Mahdiyah. Karena Imam Mahdi itu kalau sudah dibaiat. Nah sekarang kan belum. Jadi beliau itu masih Al-Mahdi. Yang artinya Al-Mahdi itu orang yang mendapatkan petunjuk. Apa petunjuknya? Yaitu mimpi. Mimpi di akhir zaman. Seperti hadis Rasulullah SAW ini. Rasulullah SAW bersabda, jika zaman semakin mendekat, mimpi seorang mukmin nyaris tidak bohong. Dan mimpi seorang mukmin adalah satu bagian dari 40 bagian kenabian. Dan apa yang berasal dari kenabian, tentu tidaklah bohong. Hadis riwayat Bukhari 6469 juga dikuatkan lagi dengan hadis ini. Rasulullah SAW suatu saat menyingkap tirai dan kepalanya dililit diperban dengan kain karena sakit yang akhirnya menyebabkan beliau meninggal dunia. Lalu beliau SAW bersabda, ya Allah, telah kusampaikan 3 kali. Sesungguhnya tidak tersisa lagi kabar kenabian kecuali mimpi yang benar, yakni mimpi yang melihat atau diperlihatkan kepada seorang hamba. Hadis riwayat Nasa'i 1108. Banyak lagi lah Ustaz, persoalan hadis mimpi di akhir zaman. Nah, begini isi mimpinya Ustaz. Nabi Muhammad SAW menyapaku dan berkata kepadaku, anakku Qasim, sebelum hari kiamat, 4 tanda besar kiamat akan muncul. Lalu beliau berkata lagi, tanda besar pertama adalah kemunculan dirimu anakku Qasim. Lalu di bulan April 2014, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanku untuk pertama kalinya, Qasim, sebarkan mimpimu ke seluruh dunia. Aku ingin semua orang tahu siapa dirimu. Lalu ada lagi dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW berkata padaku, ketika rumahmu sudah selesai, aku akan memanggilmu ke Madinah dan aku akan bertemu denganmu. Setelah itu aku akan memberitahumu untuk melakukan perjalanan ke Mekah untuk bersyukur kepada Allah dan setelah itu kamu berkewajiban membantu umat Islam. Aku menjawab, seperti yang engkau katakan. Itu kata Muhammad Qasim. Nah, di tahun 1994, Qasim, janji-janji yang telah kuberikan kepadamu, sungguh aku akan melaksanakannya. Dan jika aku gagal melaksanakan janji-janjiku, maka aku bukanlah raja seluruh alam. Nah, itu adalah kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Muhammad Qasim di dalam mimpinya. Dalam salah satu mimpi Muhammad Qasim tahun 2015, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, Qasim, aku akan memenuhi janji-janjiku dalam 13 tahun ke depan, yaitu janji-janji yang aku telah buat denganmu. Itulah beberapa mimpi Muhammad Qasim, Pak Ustaz. Menjadi sebab beliau itu disebut-sebut Al-Mahdi atau calon Imam Mahdi oleh orang-orang yang percaya dengan mimpinya. Jadi bukan Muhammad Qasim ya Pak Ustadz ya? Bukan, melainkan orang yang percaya dengan mimpinya. Dari sini kita bisa tahu ya Pak Ustadz, ada hadis yang mendukung soal mimpi di akhir zaman dan isi mimpinya tadi. Lalu siapakah Muhammad Qasim ini? Kalau kita tengok Muhammad Qasim, namanya adalah Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Oh, Ustaz ini maksudnya memperkenalkan Muhammad Qasim. Oke. Dan dia telah mengatakan dia Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu selama ini. Bagian ini sih Ustaz salah ya penonton semuanya. Yang benar itu seperti yang saya katakan di awal tadi. Disebut-sebut Al-Mahdi atau calon Imam Mahdi oleh orang-orang yang percaya dengan mimpinya. Jadi bukan Muhammad Qasim ya Pak Ustaz ya.
Ia menunjukkan ajaran ini semakin diterima, semakin menjadi-jadi ajaran ini, dan ajaran ini semakin berbahaya. Memang berbahayanya dari mana, Ustaz? Seperti ini kok isi mimpinya. Sejak 2007, Allah dan Nabi Muhammad SAW mengajariku tentang apa saja yang harus aku lakukan dan apa saja yang harus aku hindari. Kebanyakan di antara hal yang Allah dan Nabi Muhammad SAW ajarkan adalah bagaimana menjauhi semua jenis syirik dan bentuk-bentuk kesyirikan. Jadi itu yang paling utama. Muhammad Qasim menyampaikan, kalau umat Islam bisa sukses, jika mau meninggalkan segala bentuk syirik, yaitu tauhid murni, hanya kepada Allah. Dan yang lainnya, peringatan akhir zaman, Ghazwahin, perang dunia ketiga, kedamaian dunia, bangkitnya Islam, Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, Yajud Majud, dan kiamat. Itulah bagian-bagian garis besar mimpi Muhammad Qasim. Bahkan dijanjikan oleh baginda Nabi SAW akan keluar satu bangsa, satu daripada keluarga aku, daripada keturunan aku yang namanya seperti nama aku dan nama ayahnya juga seperti nama ayah aku. Ini ada mimpi Muhammad Qasim. Begini isinya. 10 April 2015, Qasim melihat dirinya sedang berkonsultasi dengan seorang ulama untuk mengkonfirmasikan tentang tanda pertama kiamat. Ulama itu bertanya, Qasim, apakah kamu memiliki hubungan Ahlul Bait dengan Nabi terakhir Muhammad SAW? Aku, Qasim, mengatakan kepadanya, beliau SAW adalah ayahku dan orang-orang biasa memanggilnya dengan nama Abul Qasim. Muhammad Qasim muncul di usia 28 tahun mengatakan pelbagai perkara yang aneh. Kalau aneh, gimana dengan yang ini nih Pak Ustaz? Jika perintah Allah kepada Muhammad Qasim menyebarkan mimpinya dikatakan aneh, maka lebih aneh lagi perintah Allah kepada Nabi Nuh alaihissalam yang membuat kapal di atas gunung. Semuanya kehendak Allah, bukan kehendak Nabi Nuh alaihissalam atau Muhammad Qasim. Dia dilahirkan di Pakistan, Islam Sunni dan dikatakan bangsa Quraisy. Cuma wallahu alam betul ataupun tidak. Dia... Kenapa wallahu alam Pak Ustaz? Kenapa tidak bertabayun saja? Ustaz kan lebih paham dari saya. Coba Ustaz cek di ayat Al-Qur'an yang ini. Quran surah Al-Hujurat 49 ayat 6. Daripada 2014 dia mula kembangkan ajaran dia. Dia mula kembangkan kefahaman dia. Tu isi tarah aur bhi mujhe Allah ne khwab mein sikhaya ke bachchon se shafqat se pesh aana hai. Maa baap se narmi se baat karni hai. To mujhe pata chale ke yani isme kya burai hai? Yani isme kaun sa fitna nazar aata hai kisi ko? Aur phir log kahenge ke ye sari cheeze to Islam mein Quran mein pehle se maujood hai. Bilkul maujood hai. Dajjal asyik mengacau dia, asyik mencari dia dan dia terpaksa melarikan diri kerana dia tak mampu untuk melawan Dajjal. Kerana katanya bukan dia lawan Dajjal. Dajjal asyik cari dia. Maaf Ustaz ya, saya luruskan. Teman-teman, jadi ini sedikit ada perbedaannya. Bukan begitu alur mimpinya Muhammad Qasim. Ini yang benar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan lukaku dan berkata, Dajjal hanya akan pingsan selama 4 jam dan dia akan bangun setelah 4 jam. Pergilah dari tempat ini dan sembunyikan dirimu di suatu tempat dan selama aku belum memerintahkanmu jangan datang ke hadapan Dajjal. Dajjal asyik cari dia. Bahaya manusia ini. Sebetulnya saya tersulut emosi ya Pak Ustaz. Ustaz bilang bahaya orang ini. Kok bisa seorang ustaz menuduh seperti itu? Tabayun saja belum ada, malah bilang seperti itu. Sekarang karena ustaz menuduh, Ustadz harus seperti di ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta." Quran surah An-Nur 24 ayat 13. Sangat banyak sekali kekeliruan yang ustadz sampaikan tentang Muhammad Qasim ini. Jadi saya rasa ustadz perlu lebih lengkap lagi mendapatkan informasi Muhammad Qasim ini yang lebih akurat untuk kebaikan Ustadz kedepannya agar tidak menyebarkan fitnah dan tuduhan-tuduhan kepada Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Mimpi Muhammad Qasim tidak ada membawa syariat baru ataupun ajaran-ajaran baru. Baik, terima kasih kalian telah menontonnya sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.